artis cantik ZJKT48 baru-baru ini menarik perhatian publik lewat penampilan yang disobat Kreat. Dalam gala premier film terbaru yang diperankannya, Zee tampil menawan dan juga memberikan kesan seksi loh. Nah, penasaran gak sih pengen lihat seperti apa penampilannya? Langsung saja simak video berikut ini. Azizi Safa Asadel atau yang kerap dikenal dengan sapaan ZJKT48 baru-baru ini menyita perhatian publik. Bagaimana tidak, sang penyanyi terlihat tampil cantik dan bikin pangling saat menghadiri gala premier film yang sedang dibintanginya, yaitu film berjudul Anjika, Dia Yang Bersamaku 1995. Lewat akun Instagram pribadinya, Zee membagikan foto penampilannya dalam gala premier film tersebut. Sang selebriti terlihat tampil berbeda dari gaya biasanya nih sobat Kreat. Jika biasanya penampilan Zee tampak manis, kali ini sang penyanyi tampil dengan gaya yang lebih seksi. Seperti yang bisa sobat Kreat lihat, Zee tampil mengenakan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan rok belahan tinggi. Rok berwarna silver itulah yang memberikan kesan seksi yang cukup kuat dari penampilan Zee kali ini. Kemudian untuk melengkapi busana yang dikenakannya, Zee juga mengenakan sepatu tinggi berwarna hitam nih sobat Kreat. Penampilan menawan selebriti cantik ini juga dilengkapi dengan berbagai aksesori yang melengkapi penampilannya, seperti anting dan juga kalung-kalung yang berkilau. Kemudian untuk melengkapi gayanya, Zee juga menata rambutnya dengan gaya yang tak biasa loh. Dibantu oleh hairstylist profesional, Zee menata rambutnya dengan gaya dicepong modern. Tampilan poni yang ikonik juga menjadi daya tarik tersendiri dari gaya rambut Zee kali ini loh. Penampilan menawan Zee dalam gala premier film Anjika ini menuai banyak komentar dan juga reaksi dari para netizen. Banyak yang memuji penampilannya dan tak sedikit yang memuji penampilan Zee tampak seperti selebriti lain loh. Ada yang mengomentari bahwa penampilan Zee tampak seperti Nikita Willy hingga artis asal Korea Selatan, Seol Ina. Nah, kalau dari sobat Kreat sendiri punya komentar nggak melihat penampilan Zee yang satu ini? Coba tulis pendapat sobat Kreat di bawah video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Kreat.